Pemirsa, sebelum melakukan tugas pokoknya di sasaran fisik, anggota Satgas TMMD Reguler 001 Kodim 0714 Salatiga sempatkan mendampingi anak-anak untuk belajar online. Tidak hanya itu, anggota Satgas pun memberikan wejangan agar anak-anak dapat lebih giat belajar. Anggota TNI yang tergabung Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga sejauh ini tak mengenal kata lelah. Pasalnya sebelum berangkat ke lokasi pengecoran jalan Kampung Sari Mulyo, Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, terdapat anggota Satgas yang menyempatkan waktunya untuk mendatangi anak kecil di teras rumah bernama Arif Agung Wicaksono. Arif yang masih duduk di kelas 7 SMP ini tengah memegang ponsel dan LKS pelajaran. Qobtullah Ahmad lalu mendatanginya dan memberikan arahan dan wejangan kepada siswa yang masih berusia sekitar 13 tahun tersebut. Kalau ada kendala, masalah apa, kuota bisa minta tolong sama beberapa TNI yang berada di sini. Oh, ada, saya kasih arahan. Kalau udah lulus sekolah, banyak memang orang tua yang berkumpul sama anak-anak yang apa, pergaulan-pergaulan bebas yang gak penting. Sebabnya kayak geng-geng motor. Dalam kesempatannya, ia berpesan kepada Arif supaya bisa belajar tekun dan bisa menggapai cita-citanya kelak. Ia pun memberikan pesan jika nantinya sudah beranjak dewasa, supaya tidak salah memilih teman dan pergaulan. Tim Liputan, Bandung TV.